Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Operasi modifikasi cuaca secara intensif dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama 24 jam nonstop untuk memangkas hujan dan mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. BMKG menggencarkan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara agar dapat berjalan optimal. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak 4 Juli lalu selama 24 jam menggunakan dua unit pesawat Cessna Caravan 208B milik Smart Cakrawala Aviation dengan tingkat keberhasilan menghalau awan hujan mencapai 97%. Operasi modifikasi cuaca selama 24 jam tanpa henti diharapkan mampu mempercepat proses hujan turun sebelum memasuki wilayah IKN, sehingga pembangunan kawasan IKN dapat optimal terlebih jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.